Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asyata Piloper. Jumpa kembali bersama dengan channel ini. Di mana channel ini akan memberikan ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Tertawan Hati yang bakalan tayang besok malam di Asyata Piloper jam 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana terlihat kali ini Mario masih saja berusaha untuk menuduh dan juga menyangka Aris sebagai pelaku penculikan anak dan juga Alia. Padahal itu bukan Aris, melainkan Alisa dan juga Meli. Yang dimana terlihat kali ini Alisa pun masih saja berusaha untuk mendapatkan cintanya Mario. Di sisi lain, Alisa pun bilang kepada Meli kalau kamu tidak berguna dan juga tidak ada gunanya ada di sini. Yang dimana terlihat kali ini Meli pun begitu sangat emosi dan juga sangat marah melihat kelakuan-kelakuan Alisa pada saat ini menemui Alia dan Mario. Namun yang dimana kita saksikan untuk besok, kita akan disajikan dengan begitu sangat adegan-adegan yang begitu sangat mesra, momen-momen kebersamaan Mario dan juga Alia. Jadi yang dimana terlihat kali ini Aris pun membuktikan kepada Mario kalau dia tidak bersalah. Namun Mario pun begitu sangat kotor dan Mario pun ingin mencari bukti siapa dalang di semua ini. Di sisi lain, Mario pun menyuruh Fadarmo untuk mencari kondisi dan juga keberadaannya motor kendaraan punya warna biru. Namun tiba-tiba saja motor itu tercatat atas nama Aris. Di sisi lain, yang dimana terlihat kali ini Aris pun begitu saja terkejut saat mendengar perkataan-perkataan dari Fadarmo. Juga mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga mama, jangan lupa tetap sampai habis biar enggak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.